ada dekat Bandar Melaka. Kita nak, kita dekat Museum Chetty. Kita nak ambil ambil tahu lebih pasal kaum Chetty dekat Bandar Melaka ni. Jadi jom. Hai, sekarang kami berada di Museum Chetty, di mana kami akan melihat di mana wujudnya kaum Chetty ini. Sebab tu perkahwinan antara kaum Chetty yang datang daripada Padang India, dia kahwin dengan kaum Melayu. Jadi asimilasi antara kaum India dan Melayu. Jadi apa kahwin macam ni? Ada bunga mangga, ada tepung tawar, ada jemberenjis. Zoom. Ini adalah contoh-contoh antara asimilasi antara orang Melayu dan Chetty, iaitu kita boleh nampak dalam foto gambar ni tu Chris. Dan sini sikit. Ini antara contohnya tempat renjis, kulit hiasan, tempat semayan. Nampak tak persamaannya antara kaum Melayu dan kaum Chetty, asimilasi. Nama saya Bali Amai, nama keluar. Orang panggil tak Aunty Bali. So, Aunty Bali, saya nak tanya beberapa soalan boleh tak? Kena introduce yourself. Dari mana nama you? Nama saya Muhammad Aziz Nopal, orang panggil saya Nopal. Saya pelajar menu. Saya datang sini untuk membuat temu ramah sama macam penduduk lah kat sini. Kalau macam ni kita nak tanya macam apa dia orang punya culture, apa dia orang punya masalah, sejarah ya. Okay, so boleh saya tanya beberapa soalan? Soalan pertama, apakah contoh pemudahan asas atau infrastruktur yang terdapat? Kemudahan kehidupan diorang ke cara aku? Tak, macam sekolah ke? Sekolah? Semua dapat, ada gambar, ada tolong. Kerajaan ada tolong. Berapa banyak sekolah ya? Di sini, sebab saya jadi macam tengok. Sini ada sekolah menengah. Semua sekolah menengah, nanti lah. Sekolah GBS, sekolah Gajah Merah. Sekolah menengah Gajah Merah. Sekolah Notre Dame dan Katolik. Tapi sekolah orang putih lah semua. Ada sekolah Tamil tapi enggak dalam, tahu sikit. So, soalan yang kedua sekarang saya nak tunjukkan ialah apakah antara isu-isu yang telah dihadapi oleh penduduk kampung bagi menjamin kemajuan penduduk setempat supaya selaras dengan kemajuan ini? Apakah macam inisiatif lah? Kampung ni kira okey lah semua. Semua kita okey. Satu je kira, bila banjir kilat. Banjir kilat? Bila ada hujan tak berhenti-berhenti baru ada banjir. Teruk sangat ke banjir tu macam? Tak sangat teruk lah. Tapi kampung tu dah lengkang penuh tu sempat. Kerajaan tadi macam ada kerajaan atau ada bantu? Apakah contoh macam bantuan yang diberikan contohnya? Yalah, contoh kerajaan bagilah kita satu orang RM200 ke. Kita punya Chief Minister akan datang melawat kampung kita. Buat macam foto ruyung lah. Saya masih Ifan datang. Saya daripada kejuruan belajar yang sama. Datang untuk menjelahi lah dan mengenal pasti kaum Chetty. Jadi saya nak tanya, dalam kampung ni, Chetty ni dia punya pembangunan ni agak besar. Contoh macam dia punya jumlah penduduk ni makin lama makin ramai tu dan keadaan besar. Jumlah penduduk ni makin lama makin kurang. Kurang. Sebab anak-anak dia orang dulu kahwin among the community. Sekarang budak-budak dah keluar dari kampung. Belajar tinggi.
Kalau dia cikgu, tapi kalau ini function, dia akan balik bersama dengan keluarga dia. Maksudnya yang contoh, macam tadi saya nampak ada bas datang ramai-ramai. Ada pelawat. Yang itu orang pelawat. Oh, pelawat. Pelawat. Mereka akan pelawat kampung, kadang-kadang mereka datang museum. Jadi ini kampung banyak terima pelawat-pelawat di luar. Jadi setiap minggu mesti ada orang. Setiap minggu, katakan setiap minggu tak adalah. Cuti setiap dia satu bas. Sini banyak perayaan, banyak campur dekat dia. Pada awal sejarah, orang sini kita sebagai pedagang kan, banyak pedagang. Lepas tu tak ada pedagang lagi, dan pedagang dari selatan India lah kan datang sini, kahwin perempuan dari tempatan ke sini, orang tetap ke sini. Lama kelamaan, orang gula lembu, kambing, ada sawah padi, semua buah makan, semua ada. Itu pun dah tak ada sekarang. Jadi budak-budak keluar dari kampung. Keluar dari kampung belajar tu. Belajar tu dia, dari wanita dan nani semua ada. Tapi kalau no matter what they are, ini function dia akan join. Kalau ada yang function lah. Jadi dalam kampung sekarang, perusahaan yang betul macam diorang dah start, dah mula pergi kerja profesional. Jadi sekarang tak ada pekerjaan yang dalam kampung, contoh kerja kebun semua. Tak ada pengumuman semua tak ada. Jadi macam memang semua kerja luar. Nenek moyang pun tak kurang, adalah satu dua nenek moyang. Nenek moyang pun dah pakai model sekarang, tak ada macam dulu sanggul berpinggung, bayar labu panjang, tunggu-tunggu sirin, minum, semua tak ada lagi. Sekarang kiranya penduduk yang paling tua, berapa? 85, 90 dah 90. Oh. Dan 3-4 nenek moyang adalah. Ini pun awal-awal. Sejarah kampung Cepi ini. Ini kampung sejak bila staff pasu macam mana sampai sekarang? Bila dia air atas ni sudah 58 tahun. 58 tahun mana? Bapak tu akan sampai sini dah sudah banyak. Dulu naik macam sikit. Dulu naik macam sikit dah. Datuk semua kecil semua naik. Ini jam baru dia tukar semua bikin kampung sikit. Okey sikit lah, tak sama macam dulu. Oh. Dulu banyak. Dulu orang semua cakap Melayu aja. Sekarang orang okey sikit. Ada anak-anak je semua jantan sekolah India. Kahwin campur. Orang ada cakap bahasa Tamil lah. Ada sikit. Ada orang yang tua-tua tu macam mak saya semua datang. Oh, dia semua cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu saja. Cakap bahasa Melayu saja. Macam anak-anak saya semua sekarang macam bapa dia India. Bahasa tu orang tahu cakap. Dulu orang semua datang. Nenek saya semua cakap Melayu. Pakaiannya semua macam baju kebaya. Biasalah kahwin. Melayu punya baju lah. Baju panjang tu. Abi ada tu sini je. Mami nak ambil kelopok. Abi macam yang orang dulu kahwin-kahwin semua pakai baju panjang tu. Sekarang baru orang pakai sari. Baru sari. Abi ada joget. Jemil tadi cina orang macam apa gemun ni orang panggil joget semua pakai baju kebaya semua anak saya semua pergi joget. Jadi ungging lah macam biasa. Baju kebaya juga. Tu maknanya Cheti kaum Cheti kebanyakan ni memang Melayu ikut Melayu punya macam baba nyunyang macam. Baba nyunyang. Dia campur lah. Campur ah baba nyunyang. Ada orang India campur orang Melayu, campur orang Cina tu je nampak tu. Semua bangsa dia jaga campur. Okay. Bila. Apa contoh macam perayaan tradisional dekat dalam kampung? Macam perayaan aku kahwin ke apa tapi jemia adat kahwin semua ikut cara India. Tapi cakap yang tu orang Semayang tu dia cakap India. Tapi yang orang lain semua jemia barang-barang semua ikut India macam barang-barang dia semua.
pakaian je. Tapi memang diorang mula-mula diorang pakai baju Melayu. Baju Melayu. Habis belakang Melayu. Baru diorang tukar baju pakai sari. Macam tu. Okay. So kebanyakan efek kepada Melayu punya tradisional lah. Cuma waktu kahwin dia ikut pacaran dia ikut. Dia cakap dia semua India lah. Memang orang yang jadi pelantin dari tu kampung merah dulu dia cakap Melayu lah. Tapi yang semayang orang tu cakap India. Kalau perayaan nanti macam kalau kita Melayu hari raya tu kan. Itu semua adat saja adat India. Tapi cara je dia pakaian dia semua orang. Orang suka pakai tu. Tapa tu, pakai sarung. Ramai tak tahu pasal kaum Cheti. Orang luar tahu. Ramai datang sekarang banyak. Orang turis suka datang sini. Kalau makanan, sini makanan tradisional je. Semua macam orang Melayu. Masak lemak, masak asam, masak pedas. Air semua masak macam ni. Makanan kita kurang sikit. India punya makanan kurang sikit. Tosi. Tosi memang ada. Macam kuah-kuah je. Lain sikit. Masak asam pedas, masak lemak. Masak macam-macam ada campur-campur tu. Campur-campur lah. Ada yang kadang masak India, kadang masak campur lah cara. Makan dia sikit lain ni. Campur-campur lain. So, apa pekerjaan yang dibuat di Amerika? Pekerjaan utama. Kampung Cheti, kebanyakan dia pekerja apa? Pekerja. Dari sektor ekonomi semua. Biasa macam kita juga kerja. Tak ada spesifik satu. Biasa. Biasa ada jenis-jenis lah. Semua kerja dia buat. Semalam yang datang ada itu orang Jepun dia semua tu. Orang turis semalam dah student banyak datang. Semalam. Biasa hari ni sudah pergi jalan dia. Datang salah time. Kebanyakan dia orang dah. Saya muda lagi je, ada umur dah tua je sudah tahu macam bunga ada je macam mana. Kena ciri dia macam mana. Tapi hari ini dia pergi jalan-jalan. Cuti ya hari ini. Mandi baru je balik. Mandi balik. Besok you datang ada semayang sini. Besok malam. Semayang itu ya sebenarnya semayang apa? Setiap tahun ke setiap bulan? Satu tahun satu kali je biar semayang besar. Siji je besar ya. Habis ini besok yang last. Besok je buat last. Lain tahun baru je semayang besar. Sebenarnya ada ya sebenarnya itu ada India ke ada ada India, semua yang ada India ikut lah. Yang macam sembahyang semua India tapi yang ini cakap aja Melayu. Cakap Melayu tradisional je. Pakaian je sikit, rubah sikit lah. Lain sikit lah pakaian je. Tapi kita sekarang banyak sudah tukar sikit. Pakai sari dulu tak ada banyak. Dulu langsung tak ada. Nenek saya semua tak ada pakai sari. Nenek saya semua pakai itu baju banyak. Lepas benar-benar pergi sekolah Tamil baru dia ikut balik. Ada ikut, ada campur kahwin campur-campur. Ada kami pakaian ada tukar sikit lah. Tukar sikit lah. Tapi itu pergi, macam anak saya semua pergi juga pakai baju kebaya juga. Baju kebaya juga lah. Sampai jahit. Sudah biasa lah. Boleh tanya yang tu sini punya budak-budak ada pergi sekolah ke apa tak? Ada kat daerah mana ke? Kat sini je, dekat dia. Jauh-jauh ada orang pergi, dah habis baca pergi college, pergi jauh-jauh Singapura banyak. Singapura mana-mana tu orang nak kecil kat Singapura banyak. Singapura banyak. Orang lama semua, separuh orang sudah pergi sana. Station banyak ada. Budak kecil yang sekolah rendah, diorang sekolah dekat kebanyakan sekolah Tamil ke sekolah kebangsaan ke? Dia banyak dia. Ada orang tanya, anak-anak cakap India sikit, lantar pun sebelah channel. Ada tu kalau sekolah nak Inggeris, Lakin, Kajar Berang, SES ini belakang ada orang yang sekolah ni. Ada lagi? Pasal.